بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antala alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi illa aliyyi azim Amma ba'du Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa adama nafsu min fidaraini amin اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره nu'tihi minha wa sanajzi syakirin sallallahu alazim wa <tip> ma kana linafsin dan tidak adalah linafsin bagi seorang jiwa antamuta bahwa dia mati illa bi iznillahi kecuali dengan izin Allah bi dengan ketentuan Allah kitaban masdarun kitaban bentuk masdar ai kataballahu zalika kitaban Allah Subhanahu wa taala telah tulis demikian itu Allah Subhanahu wa taala telah tentukan demikian itu kitaban sebenar-benar ketentuan muajjalah yang sudah diwaktukan muaqqatan yang diwaktukan la yataqaddamu wa la yata tidak bisa dia mendahului dan tidak bisa dia menundaknya. Baliman hazamtum maka kenapa kamu kabur wal hazimatu la mauta was sabatu la yaqtaul hayata dan mundur itu tidak dapat menolak akan kematian tetap juga tidak bisa memutuskan kehidupan. Wa may yurid bi amalihi dan siapa saja yang ingin dengan amalnya sawabal dunia akan pahala dunia ai jazaahu balasan dunia min daripada dunia Tawabat dunia, pahala dunia, jaza'ahu balasannya, minha daripada dunia, nu'tihi min'a, maka Allah akan berikan balasan itu, pahala itu daripada dunia itu, maku sima lahu apa yang telah dibagikan kepadanya. Wala hazza'lahu fil akhirati, dan tidak ada bagian baginya di akhirat. Wa may yuridu sawabal akhirati dan siapa saja yang mengingini akan pahala akhirat nu'tihi minha maka kami akan berikan iya daripadanya ay min sawabiha artinya daripada pahalanya itu wa sanajzi syakirin dan kami akan balas orang-orang yang bersyukur kita perhatikan ini di antara ayat akidah, di antara sesuatu yang mesti kita yakini, bahwa segala sesuatu itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, masalah kematian. Kalau emang Allah tentukan mati, mati; Allah tentukan hidup, hidup. Walaupun dia udah tua rentak, udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa bicara, nafas pun sudah tersengal-sengal. Kalau Allah masih tentukan dia hidup-hidup, berapa banyak orang yang seperti ini? Kita lihat orang itu dikatakan mati tapi masih hidup. Dikatakan mati, ya, ya. Dikatakan hidup tapi kayak mati. Allah maunya kayak begitu. Itu ketentuan Allah. Pun juga orang badannya sehat suka berolahraga, makannya yang bergizi, dilihat secara fisik pun sehat, eh enggak lama meninggal dunia. Artinya apa? Yang namanya ya kematian itu di kekuasaan Allah nggak bisa kita menentukannya. Apa aja? Di antaranya kematian. Kita mau pergi ke mana aja kalau memang dasarnya mati, mati. Kita mau ke rumah sakit kemana aja kalau memang dasarnya mati, mati. Tapi kita juga diwajibkan untuk ikhtiar. Berusaha karena kita nggak tahu takdir kita di mana, bagaimana. Kalau kita sakit, biar mudah-mudahan panjang umur, sehat, hidup, ya berobat. Setelah kita udah berobat, mati juga. Itu namanya takdir. Kita pengen nilai kita bagus, dapat kemelot, dapat mumtaz. Ya berusaha dulu, Belajar setelah udah belajar, serahkan kepada Allah. Itu takdir, mau berapa nilainya? Mau duit yang banyak, harta yang berlimpah, kerja dulu, usaha. Ya, setelah kita udah usaha, kita pasrahkan. Oh, duitnya segini, dapatnya. Itulah takdir. Kita hanya bisa berusaha. Allah yang menentukan. Wamakana linafsin dan tidak ada bagi seorang jiwa antamuta bahwa mati ia tuh jiwa nafs illa biiznillah kecuali dengan izin Allah bikontohi dengan ketentuan Allah jadi orang mati itu dengan ketentuan Allah kitaban Masdarun ay kata Allah dzalika kitaban. Allah telah tulis demikian itu dengan sebenar-benar tulis. Allah sudah tentukan itu. Dengan sebenar-benar ketentuan muajjalan muaqqatan yang diwaktukan kan. La yataqaddamu wa la Enggak bisa ia mendahulukan, enggak bisa ia menanti-nantikan. Kalau memang dasarnya mati mati Kaliman Hazam, maka kenapa kamu kabur? Lagi perang Uhud kan dia kabur. Kenapa kamu kabur? Oh, orang munafik, kemudian dia, ya apa ngajakin orang mukmin supaya kabur juga? Apa membuat kepancing orang mukmin untuk kabur juga? Yang akhirnya nggak jadi. Kemarin sudah kita bahas. wal hazimatu la tadfa'ul mauta kabur itu tidak menolak mati mau kabur ke mana aja kalau yang mendasarnya mati mati wasabatu dan tetap diam aja di rumah umpama kalau lagi perang tetap di situ layak ta'ul hayata, tidak memutuskan hidup. Emang dasar hidup, hidup. Walaupun dia di tengah peperangan. Jadi harus bagaimana kalau begitu kita ikutin apa yang diajarkan oleh agama. Agama kita suruh kita untuk ikhtiar-ikhtiar. Agama kita suruh untuk Allah suruh, Rasulullah suruh kita untuk berusaha-usaha tadi kalau sakit berobat, pengen pinter belajar, pengen kaya bekerja usaha. Setelah kita udah lakukan itu semua, kita udah berobat, udah kita bekerja, udah kita belajar. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keadaannya? Kita pasrahkan bagaimana keputusannya. Jadi wajib kita ikhtiar, wajib kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikat dulu ya, apa binatang kita umpama kuda atau apa ya. Kalau motor kunci dulu itu motor. Baru kita taruh. Walaupun motornya butut ya. Walaupun motornya jelek. Apalagi cakep. Kadang motornya butut, jelek, udah lama, main gusrakin aja. Kiran motornya cakep. Jadi kalau motornya jelek, itu samar. Antara ya tawakal dan apa. <laughs> Emang motornya jelek. <laughs> Jadi tetap baik motornya jelek atau kendaraannya atau apa saja ya ataupun bagus tetap kita berusaha ya yang namanya ikhtiar. Wa may yurid siapa saja yang mengingini menghendaki bi amali dengan amalnya tawabat dunia akan pahala dunia balasan dunia ai jazau balasannya minha daripada dunia nu'ti minha kata Allah kami akan berikan itu daripadanya dunia makusima lahu apa yang telah dibagikan kepadanya wala hazzala fil akhirat dan enggak ada bagian baginya di akhirat jadi kalau dia mencari dunia aja terus maka di akhirat enggak dapat bagian dunia dicari terus dia enggak dapat bagian di akhirat tapi wa may sawabal akhirati nu'tihi minha min Dan siapa saja yang mengingini akan pahala akhirat maka akan kami berikan dia daripadanya ai min sawabiha daripada pahala akhirat itu Allah berikan Siapa yang mau dunia dikasih sama Allah Siapa yang mau akhirat dikasih sama Allah. Silakan pilih mau yang mana. Cuma kalau kita pilih dunia, dunia aja. Kalau kita pilih akhirat, dunia akhirat. Akhirat dunia. Wasana sih syakirin dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur, berterima kasih. Ini Ya, rupanya kunci kita dibalas oleh Allah, pandai bersyukur. Siapapun dia kalau disyukurin, diterima kasihin, dia akan senang. Kita termasuk. Ada orang berterima kasih kepada kita dengan berbagai macam bentuk, cara. Pasti kita senang. Pasti kita suka dan kita akan balasnya. Allah lebih-lebih dari itu. Kita pandai bersyukur kepada Allah, maka nanti Allah akan balas. Kita diberi sama Allah nikmat sehat. Kalau kita gunakan sehat ini sebagaimana Allah ingin nih, itu namanya diantara bersyukur dengan nikmat sehat. Nanti Allah akan balas tuh. Mata kita kita gunakan buat ngelihat yang halal. Tanda kita bersyukur kepada Allah akan nikmat mata. Nanti akan diberi sama Allah. Akan dibalas. Perbuatan syukur kita dan lain sebagainya. Jadi ini ya bahwasanya segala sesuatu di antaranya ini adalah kematian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Maka oleh karena itu, ya kita walaupun kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala kematian itu yang Allah tentukan, tapi kita juga mesti wajib berusaha untuk menjaga diri kita. Kita jaga. Kalau di jalan di tengah mau di tengah jalan itu bakal ketabrak jangan di tengah jalan jalannya di mana di pinggir di jalan untuk apa menjaga diri kita jalan di dekat jalanan rel kereta api di rel kereta api jalanan kereta api jangan di situ nanti ketabrak jaga diri kamu minggir di sana ada wabah minggir jangan di situ itu namanya kita apa menjaga diri kita. Itu juga di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah ya artikan ini ya. Ya. Kematian itu Allah yang tentuin, kemudian kita sembarangan aja eh enggak boleh begitu ya. Itu namanya hakikat tanpa syariat. Enggak boleh kayak begitu. Wallahu alamisawab.